Ada pantun, ada pantun, ada pantun. Kamu happy, semua happy. Masak air biar mateng. Hadirin yang terhormat, marilah kita sumbat. Bagus, pada gak ngantuk, cakep. Oh, ibu ngetes tadi? Iya, saya ngetes. Biar melek. Iya, kirain saya kurang edukasi. Silakan ibu. Lu yang kurang edukasi. Langsung saja, kita sambut lurah baru kita. Bapak Raffi Ahmad dan Ibu Raffi. Halo Pak, selamat siang Pak. Hei, buat para warga, perkenalkan ini adalah istri saya tercinta. Hey, kalau nggak jadi nikah jangan salahin aku ya. Di kampung Facebooker ya Pak ya. Tapi sebelumnya, sebelum Bapak Ibu memberikan kata sambut, seperti biasa kita akan melakukan tradisi proses penyambutan lurah baru. Boleh tepuk kaki semuanya. Tangan. Ini agak jelas nih. Ini Pak Lurah yang baru ya? Iya. Anteng banget Pak Lurah. Cute. Masa? Imut Bu, gak takut kami nonton di rumah. Siapa Bu? Si Ibu mah digitu kan namanya juga di sketsa. Ya beginilah, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, belum Pak. Tadi sebelumnya kita harus ada tradisi dulu Pak. Tradisi yang pertama kita akan apa? Melakukan lempar daun sirih. Ini Bu. Ibu yang kecil, Bapak yang gede. Nih. Iya. Silakan Bapak Raffi dan Ibu Femi melempar daun sirih kepada warga sebagai simbol saling berbagi. Oke, silakan dilempar Pak. 1, 2, 3. Sabar, kecewa ya? Kenapa? Kecewa. Ada pemilihan lurah sampai ditimpukin begitu. Oke, Pak. Parah banget ditimpukin. Saya aja dulu nyalurah. Pakai bahasa Inggris, gak ditimpukin pada tekrong. Proses selanjutnya adalah injak telur. Sini telur. Ribetnya urusannya apa? Enggak ada tuh. Awas, minggir. Kekawinan. Injak telur. Pak, sebelumnya saya pengen kasih tahu, injak telur adalah simbol dimulainya kerja baru, semangat baru, asal jangan istri baru ya Pak ya. Oke, Bapak, kali ini kami persilakan Bapak Lurah untuk menginjak telurnya sendiri Pak. Iya. Jangan injak dong, nanti saya bagaimana? Maksud saya, Bapak menginjak telur Bapak sendiri dengan kaki Bapak, Pak. Yang sudah disiapkan. Siap. Harapan dipegangin udah semua ya, Pak. Dipegangin ya, Bu, telurnya Bapak. Sudah. Bapak menginjak telur Bapak sendiri ya, Pak, ya? Siap. Ya. Sayang, jangan diikat tangan saya, sayang. Semua sejenak, mendingan kita berdiam. Aduh, pala gue sampai sakit. 1, 2, 3. Loh! Kok coba lagi Pak, kayaknya ada cobaan Pak sama pimpinan Bapak. 2, 3. 1, 2, 3. Loh. 1, 2, 3. Loh. Lo lagi ya. Gini-ginian
Oke. Langsung pidato, jangan dengerin dia nih. Ya udah Bu, okay. Saya kan cuma ngerjain tugas saya doang. Iya, langsung pidato aja. Ya ampun, mentang-mentang telurnya pergi mulu. Kepemimpinan saya selama akan tes. Kenapa, Pak? Mic-nya mati ya, Pak? Putus-putus ya, Pak? Bawa kan tes. Ini minum susu kebanyakan sih kamu. Baik untuk semua. Ini kenapa aduh, bisa gini ini sih? Tolong ini bukan kalau keamanan saya, Bu. Tapi kalau ini bagian teknis, sepertinya ada yang sabotase, Bu. Kayaknya nih. Baik, siapa ini sih? Ya, baik, terima. Sudah tidak. Bapak ada megang, Bapak yang megang mic-nya jangan gitu, Pak. Bapak megang mic-nya gini. Ya Allah, salah mulu. Lagi emang, mesti dipegang. Lagi MC-nya gatel. Iya. Emang mesti dipegang. Lagi galau. Iya. Jadi laki gue mau direbut. Iya. Seliar-liarnya macan takluk dengan pawangnya. Ini panitia siapa sih? Panitia siapa sih? Silakan, siapa Pak. Sih? Lanjut, Pak. Udah gue ngomong gak dihargain dari tadi. Udah aman. Pak. Pak Lura. Pak. Udah deh. Pak, lanjut lagi, Pak. Itu banyak yang nungguin Bapak ngomong, serius, Pak. Dari semua warga, nampaknya cuma kamu yang memperhatikan saya. Full goso. Maka lu, lu bini gua, lu mata lu ke si Piki mulu dari tadi. Lu jadi bini gua tapi mata lu ke si Piki mulu. Sorry, bro. Hei, ayo. Dengar. Gue udah gergetan sama lu nih. Hei, Bupi. Saya kasih tahu ya. Saya tidak pernah ngambek. Karena saya selalu profesional dan cinta selalu Facebooker dalam sketsa apapun.